Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Animals Lover Keranggan guys. Gimana kabar guys? Sehat kah? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Nah kali ini saya mau kasih tips bagaimana caranya untuk pegang atau menggendong otter yang masih semi atau galak ya guys. Pertama-tama tuh kita tuh pastinya harus bikin dia nyaman guys. Gitu. Pertama-tama coba dilus-lus aja palanya kan. Nah, otter itu kalau dipegang belakangnya dia pasti diam guys. Walaupun dia berontak mau gigit, dia pasti nggak bakal bisa gigit karena dia jangkauan lehernya tuh nggak bakal nyampe. Tuh, contohnya kayak gini guys. Tuh. Dia pasti agak berontak kalau masih awal-awal. Tapi ini tuh worth it banget guys untuk penjinakan ya, karena otter itu kalau nggak dibiasain gini dia pasti nggak mau digendong guys. Inilah caranya supaya otter kita mau digendong pelan-pelan guys, kayak gini kita pegang gini kan, lama-lama dia pasti nyaman guys. Emang sih awalnya dia pasti strike atau berontak, cuman kalau kita sering-sering kita cap, kita pegang kayak gini guys, kita gendong tuh dia pasti anteng lama-lama guys. Ini pun awalnya tuh wah strike parah gitu kan, karena emang udah saya terapi kayak gini gitu setiap hari gitu kan. Sisihin waktu lah untuk dia sekitar 30 menit untuk apa namanya interaksi sama kita guys, jadi dia tuh merasa nyaman dan kenal sama kita guys. Tuh, dia udah nyaman guys. Oke, thank you guys udah mampir, jangan lupa di subscribe, di like, comment, dan share guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.